Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita edukasi Tetragona apicalis. Nah, ini ya, Tetragona apicalis. Dia resinnya harus full damar, ya. Yeah. Oke, ini ya. Ini pot-potnya ya. Ini bibrit. Nah, ini ya. Kuning ini bibrit. Nah, ini ya. Lebahnya sayap putih ya. Nah, ini keras. Nah, damar nih. Dia keras gentayangan getah damar. Dia keras. Ini kayak kita bisa patah-patahin ini. Ini sudah banyak untuk calon pot madu atau untuk bibrit ya. Nah, ini 1 2 3 4 ya. Bibrit. Nah, ini mudah-mudahan di isinya madu ya. Ini dekat sini ada akasia mangium. Akasia mangium. Akasia mangium ya. Mana ya? Oh, itu tuh. Akasia mangium. Mudah-mudahan di ini ya. Dia mengisi madu ya, cepat mengisi madu. Ini nanti kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan, ini selalu kita bersihkan. Jadi ini harus kita jarang-jarang ya ngambilnya. Karena kalau sudah dibuka kayak gini, kita harus bersihkan. Kalau nggak bersihkan dia menjadi sampah ya. Kayak ini ya, numpuk-numpuk. Nah, ini nggak bagus sih untuk lebah ya. Kayak ini kita bersihkan. Ini jenis apicalis ya. Oke ya. Nanti kita bersihkan. Sayapnya putih. Sayap putih. Banyak. Ini kita harus bersihkan. Kita harus bersihkan samping-samping. Ini ya, ini bersihkan. Nanti kita bersihkan.